Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah printer kasir. Ya, ini printer Star Micronic Star SP700 ya. Printer ini ya sangat besar ya. Lihat, dia mempunyai tombol feed ya, di sampingnya itu ada tombol powernya ya. Interface yang dia gunakan itu menggunakan USB ya. Dia juga mempunyai konektor untuk laci kasirnya. Ya, printer ini menggunakan teknologi dot matrix ya, kayak printer zaman dulu ya. Jadi dia mempunyai pita ribbon ya. Nah, ini dia ada ribbonnya dan ini headnya ya. Terus printer ini bisa menggunakan kertas yang lebih lebar ya, kertas 75 mili, dia lebih besar dari yang sebelumnya ya. Nah, ini printer ini sangat besar kalau kita bandingkan sama yang review kemarin. Lihat ukurannya jauh berbeda ya, jauh besar banget. Terus ini juga berat, ini printer ini 3 kilo, kalau yang ini cuma 300 gram ya. Jadi ini tidak portable, tidak mudah dibawa kemana-mana. Tapi dia peruntukannya berbeda karena printer ini kelasnya heavy duty, biasanya dipakai di restoran sama rumah sakit. Dia bisa beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Sekarang kita akan mencoba menghidupkan printer ini dengan menekan tombol di sampingnya. Ya, dia langsung nyala ya. Di sini ada indikator hijaunya, dia sudah menyala dan tidak ada tombol merah, berarti dia berjalan dengan baik. Kita lihat hubungannya dengan Linux desktop bagaimana. Kita menghubungkannya dengan kabel USB ya. Kita pertama panggil dengan perintah DM message ya. Nah, dia terdetek sebagai SP712 ya. Model saya ini memang ini Star SP700, tapi karena dia ada berbagai macam opsi, saya punya itu adalah pemotong kertasnya manual. Jadi yang memotong kertas manual itu SP712 serinya. Ya, coba kita print lewat dari terminal. Ya, ya langsung ke detect ya. Seperti itu, kita cek sekali lagi. Nah, kita lihat. Nah, dia langsung kebaca ya di situ ya. Nah, tapi dia Star Micronic ini memang tidak agak awam buat orang biasa ya, karena biasanya orang lebih mengenal merek-merek Epson dan segala macam. Dan juga yang agak populer tuh untuk printer kasir dot matrix itu biasanya Epson TMU220 ya, itu banyak juga dipakai di Indonesia. Tapi Star Micronic ini sebenarnya kelasnya itu kelas industri, jadi dia sebenarnya lebih mahal dan dia lebih banyak fitur yang lebih baik daripada Epson ya. Nah, tapi bagaimana supportnya ke Linux desktop, dia cukup bagus. Dia udah menyediakan driver cups-nya juga, jadi dan cara instalasinya juga gampang dan ada panduannya diberikan di websitenya. Nah, ini saya udah terinstall dengan cups ya. Cara installnya itu ada ditaruh di kolom deskripsi, tinggal lihat aja di blognya. Nah, kita akan coba print ini, print resi yang saya buat dari aplikasi OS POS, open source POS ya. Nah, kita coba print. Nah, kita pilih dulu ukuran printernya itu Star SP712 ya. Nah, ini kertasnya ada macam-macam, pilih yang sesuai ya. Kita coba print. Ya, begitu cepatnya dia. Ini jauh lebih cepat dari printer dot matrix pada umumnya. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ya, dia masih kebaca ya. Dan tulis karena ini kertasnya 70, jadi dia jadi agak lebar dan agak enak dia. Nah, tapi memang kalau untuk dibandingkan dengan printer, karena ini dot matrix, dia punya sorry, ini saya fokus dulu. Nah, ini dia punya tulisan memang tidak sejelas printer laser atau inkjet lainnya ya, bahkan sama thermal pun ini masih kalah
kalah bagus. Tapi ini sudah cukup dan tadi bisa dilihat betapa cepatnya dia ngeprint. Ya, oke, ini aja review dari saya. Semoga ini membantu.